Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lagi proses seleksi induk ya ah. Jadi ini indukan yang lagi kita uh, sortir dari toples ah. Jadi kalau kalian lihat toplesnya ada yang ke dalam seperti itu Seperti ini ah. Ini tandanya ikannya kita ambil buat calon induk Jadi kita nyetak serian uh, barongsai galaksi ah. Jadi serian barongsai Galaxy ini udah apa, udah banyak kita cetak, Kak. Jadi, bukan cuma RGGB atau RGGM yang kita crossing. Tapi, barongsai ke galaksi juga kita kita crossing. Biar apa? Biar anakannya lebih variasi warnanya. Atau lebih enak, lah. Tapi, dengan catatan. Kalau kalian breeding pertama kali, siap-siap rejekannya banyak, Kak. Nah, ini kita bukan cuma satu kali breeding, ya. Udah tahap uh, lanjut, ya. Artinya, bukan F1-nya. Jadi, Alhamdulillah. Ini kita lanjutin lagi. Jadi, buat kalian... Uh, kita nyetak banyak kak ini intinya jadi buat kalian kalau misalnya kalian tanya ah ini nyetak ada berapa pair kemarin kita nyetak ada 42 pasang kalau nggak salah empat hampir 50 lah kita lupa berapa pasang tapi alhamdulillah yang jadinya sekitar 80 persen lah sisanya gagal jadi alhamdulillah kita nyetak juga banyak nah ini kita nyetak untuk e, ngefulin yang di atas lah jadi kalau ini dicetak e, maksudnya di breeding ah bukan nyetak maksud kalau misalnya ini di breeding Terus ini bakalan ngefullin atas, ak. udah nggak muat lagi di atas sudah maksimal, jadi udah nggak nampung lagi di atas, baru kita turunin ke bawah sebagian, jadi biar apa, biar ngefull dulu atasnya, ak. jadi biar kerjaannya tuh lebih uh, padat lah seperti itu. Jadi alhamdulillah ini kita cetak, ada sekitar hari ini nyetak di atas sudah kita naikin ada 19 pasang pasang. FCSP terus ada Blue Rim, ada RGG. Nah, kita nyetak sisanya ini barongsai, multicolor sama Guardian. Pokoknya banyak alhamdulillah. Ah. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 ah, ini masih kurang. Jadi, ini ada 15 dan ini masih kurang. Jadi, eh, sisanya kita pakai HM. HM akan kita cetak juga HM akan kita cetak tapi nggak langsung sekarang karena uh, kita prepare ke plakat dulu uh. nah ini female female nya babon ya uh. ini female female yang gendut banget jadi kalian kalau tanya ah uh, cara ngefullin telurannya gimana nah ini ya uh, kalian lihat ada jentik nyamuk banyak banget uh, tuh. ini jentik nyamuk dari mana dari empang belakang alhamdulillah gendut banget uh, nih gua kasih lihat buat kalian ya uh, nih tuh wah wow, female gendut banget uh. nah ini kita bawa buat di breeding jadi kita nyetak serian multicolor, serian barongsai, serian Galaxy e, RGGM banyak banget ya. Ah. Nah, pokoknya gue sering banget bilang buat kalian ya, kalau kalian pengen nyetak ikan cupang, jangan nyetak banyaknya ikan lah, tapi cetak yang kualitas aja udah. Jadi kalau panen kalian nggak pusing nanti ngejualnya seperti itu. Nah ini kita kasih lihat buat indukan indukannya nih tuh gendut banget ini ya ah. ini gendut banget jadi gendut-gendut banget udah alhamdulillah tuh female nya super gendut Nah ini juga sama atuh Jadi gendut-gendut banget alhamdulillah tuh kalian bisa lihat ya nih tuh female nya gendut banget Jadi kalau di breeding ini anakan tembus 500 ekor udah pasti ya kalau misalnya full telur seperti ini ya Jadi kalau full telur seperti ini udah pasti 500 ekor ya, tembus Jadi kalau pengen ngefullinnya maksimal dua minggu Kalian kalau misalnya sering uh, ikut promo di calon cuan, pasti kalian uh, dapat saran dari gue. Jor dulu dua minggu. Maksudnya apa? Kalau kalian pengen dapetin anakan yang banyak, nah berarti telurannya juga harus ngefull, lah Kalau telorannya ngeful, berarti nanti anakannya juga pasti banyak, kak. Jadi anakan banyak itu dari telurannya seperti itu, kak. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapetin anakan yang banyak, ya udah telurannya juga harus banyak. Jadi jangan napsu dulu, biar uh, langsung cepat-cepat breeding. Kalau belum full buat apa? Nah ini udah full telur semua. A. Tuh, ini pimelannya. Kalau ada pertanyaan, ah, pengen ordernya gimana? Nah, kalau pengen request, ah, untuk kualitas top grade VVIP, ah, bisa langsung ke WA. Jadi WA itu untuk request top grade Atau bisa dibilang request khusus kualitas ke, ke atas Tapi kalau pengen e, ibarat kata ah, Saya pengen yang harga terjangkau Tapi settingannya ajib Nah ha, langsung ke Instagram saya aja ah, Di calon underscore cuan Pokoknya harga mulai dari 100 ribuan Itu udah settingan ah. Settingan itu ikannya kita pilihin ah Jantan betina Sesuai dengan kualitas induk Dan juga genetiknya udah enak terus settingannya udah pas kita settingin jantan betinanya ah. jadi ibarat kata harusnya kita uh, breeding di sini tapi ini dibreedingnya di tempat kalian seperti itu ah simpelnya jadi ini udah enak, enak banget ada gurih rkc belum kita breeding kak ah. kenapa rkc belum di breeding karena kita baru panen ah rkc baru banget panen sedangkan ini kita nyetak serian pelakat uh, barongsai dulu atuh tuh nya super gendut ah alhamdulillah jadi kalau misalnya kalian tanya kita nyetak sebanyak ini ada E, cara ngejualnya gimana? Kalian bisa cek konten kita sebelumnya ya, e, cara penjualan e, Galaxy Koi Indonesia itu sama kayak gue sendiri enggak ada bedanya. Jadi kalau misalnya gue punya apa? E, kalian punya pertanyaan? Terus pertanyaan itu menurut gue, oke okay, gue buatin konten. Nah itu pasti gue buatin lah. Walaupun ibarat kata rahasia pabrik, gue keluarin. Jadi enggak ada kita umpet empat ah. nak. Jadi kalau gue pribadi rahasia pabrik itu penjualan marketing itu ah trik marketing itu jarang orang bagiin Gue gue berani jamin ah. nggak semua orang berani ngebagiin uh, trik marketingnya dia ibarat kata tuh uh, rahasianya rahasianya lah ibarat kata kayak itu enggak semuanya. Karena gue juga pernah ngalamin kayak gitu oh nggak mau dibagiin walaupun gitu walaupun gue datang sendiri. Tapi kalau misalnya gue sendiri uh, gua gue beda. Kalau gue punya gue bagian ke kalian intinya kayak gitu. Uh, sering gua ngalamin juga uh, sering gua bilang juga buat kalian kan uh, kalau kalian pengen nyetak cupang jangan yang banyaknya doang tapi cetak yang kualitas maksudnya biar kalian itu kalau ngebreeding enggak banyak anak enggak uh, banyak sampahannya seperti itu ah uh. terus hasilnya juga sesuai dengan apa yang kalian pengen jadi itu yang gua alamin itu yang gua alamin dulu ah uh. dulu gua ngebreed cupang itu uh, yang penting banyak ah. Uh. Terus, uh, gue pikir kalau banyak berarti nanti gue untung banyak. Nah, tapi gue di situ belum belajar untuk uh, cara apa uh, biar hasilnya itu sesuai dengan yang kita mau. Artinya kualitasnya itu sesuai. Nah, di situ gue belum belajar. Nah, tapi gue dapat pengalaman ketika panen anakannya nggak sesuai. Dan alhamdulillah di situ pengalaman yang berharga. Nah, intinya dari situ gue bagikan ke kalian. Kalau kalian pengen nyetak ikan cetak yang sesuai dengan kualitas kalau misalnya minimal belum ada apa budgetnya belum menyampe kalian cetak yang uh, standar induk standar induk itu udah sesuai dengan uh, kualitas dari indukannya dari formnya dari genetiknya udah enak enggak banyak rejekan minimal banyak rejekannya itu enggak nyampe 50% ke atas lah biar kalian tuh nggak capek doang kalau ngebreeding karena orang malas ngebreed itu rejekannya banyak kak seperti itu nah gue bagiin buat kalian juga gratis jadi ibarat kata, kalau gue udah nyebur, kalian jangan nyebur seperti itu. Nah itu gue juga bagian ke kalian yang gue sering bilang, jangan nyetak cupang yang e, jenisnya itu susah dijual, karena ada jenis cupang yang susah dijual hanya untuk kalangan tertentu. Ibarat kata, untuk penghobi tertentu aja, nggak semua orang suka. Nah itu gue udah ngalamin juga. Jadi kalian tuh jangan ikut-ikutan sama gua kayak gue kayak gitu. Jadi e, kalau gue punya sesuatu, gue bagian buat kalian gratis. Yang penting kalian subscribe aja udah kayak gitu intinya. Jadi Uh, pokoknya kalau kalian pengen uh, nyetak ikan cupang Intinya sering gue bilang kualitas ini itu aja Nggak no, no debat lah seperti itu Jadi ketika panen tuh gampang ngejualnya uh, Nggak gampang uh. ibarat kata tuh bukan kita yang nyari bayar Tapi bayar yang nyari kita Kalau gue seperti itu uh. Makanya kalau kualitas ada uh, Kita nggak susah ngejualnya Seperti itu Ah, uh, uh, ama ada nama gampang Pasti ada pertanyaan seperti itu Gini ah uh. Kalau kalian main terus seperti itu, orang-orang eh, yang udah sukses ngejualnya gampang, bukan berarti dia juga berawal dari langsung tinggi gitu, ah. enggak. Dia juga sama, dari bawah. Gue juga sama dari bawah. Kalian juga eh, pasti paham, gue juga ngerintisnya dari bawah. Nah, apa gue langsung gede seperti ini? Enggak. Apa gue bisa langsung ngejual gampang? Enggak. Terus dari mana? Dari bawah sama ngerintisnya. Ah. Nah, kalian kalau mau apa? mau oh, instan ya berarti harus ada punya privilege seperti itu uh, ibarat kata orang dalam lah seperti itu nah tapi gue sendiri ngerasainnya itu eh uh, dulu waktu ngerintis jungkir balik kak ya. pala di uh, jadi kaki kaki jadi kepala maksudnya itu gue ngerintis benar-benar dari nol bulak balik ke Tangerang Bekasi ke Tangerang Jakarta terus sampai sampai apa sampai pernah tidur di motor terus nabrak terus sampai pulang berangkat pagi pulang malam setengah malam lah malahan buat buat apa belajar cupang order cupang tapi di situ rintisan gue yang bener-bener gue lakuin gitu ah biar gue bisa belajar belajar lebih lah datang langsung ke orangnya nah di situ gue bagiin buat kalian ilmu-ilmu yang gue punya jadi nggak apa nggak nggak perlu bayar lah kita kalian misalnya eh uh, ah, Kemarin ada yang kesini, ah, kalau saya nanya-nanya harus bayar beli dulu nggak? Nggak perlu. Kalau kalian pengen nanya, ya berarti tanya aja di WA juga bisa. Tapi kalau misalnya slow respon, bukan berarti uh, gua nggak mau balas, ah, bukan. Kalau gue slow respon, berarti gue belum ngebalas rentak, Kak. Ah. Kalau gue ngebales rentak, artinya gue balas satu-satu, mulai dari WA, WA dulu, terus Instagram, Instagram dulu, Telegram, Telegram dulu, terus komentar YouTube, gue balesin juga kayak gitu, ah jadi bukan berarti gua nggak mau ngebalesin tapi gua balesnya serentak karena memang kerjaan gue sekarang banyak Alhamdulillah A. dan gitu karyawan juga lagi sakit jadi gua ngehandle sendiri udah seming udah lima hari A, ini jadi kalau gua ngehandle sendiri otomatis HP nggak gue pegang A. kayak gitu mohon maaf jadi mohon pengertiannya aja tapi kalau kalian pengen nanya sharing atau uh, ke WA boleh nggak perlu nanya nggak perlu beli yang penting kalian silaturahmi aja intinya kayak gitu ah. Kalau ikan mah jadiin alat silaturahmi. Silaturahmi jalan kita, umur kita panjang, ah. rezeki kita lancar, nggak perlu langsung beli. Karena gue ngerasain dulu ah, dulu gue ngerasain waktu gue belajar ngerintis. Kalau gue kagak beli ikan cupang, itu kagak bakal jawab. Emang dulu banyak yang kayak gitu ah. 2017-an, 2018 juga banyak dulu mah. Tapi ketika gue beli lah, langsung dijawab, cepat respon. Nah, kalau misalnya gue, Pokoknya kalau gue balas berarti itu lagi ngebalas rentak kak intinya kayak gitu. Jadi nggak usah perlu nggak usah ujuk-ujuk harus beli nggak. Kalau gue mah kayak gitu orangnya simpel. Pokoknya yang penting kita silaturahmi aja. Nah terus kalau misalnya kalian lihat ini gue lagi nyerok ini female nih pimelnya, ah female-nya lagi gue cerokin. Nah ini female-female yang tadi gue serok kak. Jadi female-female yang tadi gue serok nih kayak gini tuh. Jadi female-nya udah semok banget. Ini udah dua minggu ada ah, di jor. Jadi kalau misalnya female ngefulin itu dua minggu udah cukup pakai jentik nyamuk paling bagus atau kutu cacing eh, sutra itu cepat banget ngefulin bener-bener cepat banget jadi nggak perlu pakai eh, apa kutu air tuh sebenarnya bisa tapi agak lama eh, jujur aja agak lama eh, untuk ngefulin telurnya itu agak lama tapi kalau misalnya jentiknya eh, jentik nyamuk kutu air cacing eh, sutra itu cepet tak eh cepet banget ngisi telurnya nah ini female pimel female ini jantannya jadi cara settingannya gimana sama tebal tipis jadi misalnya di jantan kayak gini ah. jantannya tebel nih sisiknya kan tebel ah nih seperti ini ini settingannya gue bagian buat kalian ah dari dulu gue gratisin buat kalian gak perlu beli ini tinggal contoh aja settingannya kan tebel nih ah nih settingannya tebel nah gimana cara nentuin settingan female kalau jantannya tebel seperti ini sisiknya Terus ada warna gold, dia masuknya ke RGGM, ah. nah RGGM tinggal kita cari female RGGM yang mana, nah ini ah. Kimil RGGM yang ini, tipis dia, ah, nih. Tuh, tipis dia, cuma kayak gini doang. Nah, udah tinggal kita cemplungin. Nah, ini. Kayak gini aja, simpel tuh. Nah, kalau udah kayak gini, di-breeding, anakannya jadi. Ya, alhamdulillah, jadi. Yang penting apa? Kualitas induk harus harus genetiknya udah duduk, Kak. Duduk itu udah jadi. Nggak banyak rejekan, seperti itu. Jadi, ketika di-breeding, anakannya sesuai dengan yang kita pengen. Kayak gitu, ah, maksudnya. Jadi, bukan berarti... Kalau misalnya apa eh uh, kita nyetak settingannya tebal sama tebal enggak jadi jadi, cuman kalau misalnya tebal sama tebal uh, misalnya tebal kayak gini aneh, uh, nih. nih. ini tebal. Ini tebal aneh uh, Terus jantannya tebal kayak gini. Jadi juga tetap cuman nanti ketika anakannya apa eh uh, anakannya jadi ibarat kata uh, apa uh, umur 2 bulan notol-notol, tiga -notol, bulan tiga bulan, 4 bulan tuh dia nanti keblok ke pensi uh, nutup gitu ah uh. sisiknya tuh ngeblok langsung. Jadi gimana caranya biar dia sisiknya nggak ngeblok naik seperti itu nah makanya settingannya tebal tipis kayak gitu ah. kenapa gue bilang tebal tipis karena itu dari dulu gue lakuin ah. mau dari plakat HM semuanya Alhamdulillah anaknya jadi juga jadi kalau misalnya settingannya itu kayak gitu nggak beda jauh tuh settingannya sama tebal tipis jadi buat kalian bisa dicontoh lah seperti ini tuh settingannya jadi nggak perlu kalian datang kemari, kalau pengen belajar settingan lihat YouTube aja, A. YouTube gua langsung nih. Ini female-nya nih, kalau kalian pengen dapetin, eh, gal nemo galaksi multicolor atau multicolornya nya tuh, ke arah nemo, tapi yang eh, warnanya enak. Nah, kalian pilih female-nya seperti ini, A, nih. Nah, female-nya seperti ini nih, warnanya enak, asik, ah. Nah, jantannya kayak gimana? Kalian pilih multicolor jantannya, A, nih. Nah, nih, ah, aja kayak gini, tuh. Jadi, udah nanti alhamdulillah ini bentuk ikhtiar kita jadi jangan salah ini bentuk ikhtiar kita untuk dapetin rezeki nah terus kalau misalnya kalian tanya lagi ah kalau misalnya ikan jadi yang beli siapa nggak usah mikirin ah gue udah bilang berkali-kali nggak usah mikirin seperti itu lu tuh namanya lu berarti kagak kagak percaya kalau rezeki itu udah ada yang ngatur nah lu ngapain mikirin rezeki yang udah ada yang ngatur nyawa lu aja udah ada yang ngatur ngapa rezeki udah rezeki kagak diatur gitu aja simpelnya ah, kita mah cuma ikhtiar aja udah gue udah bilang berkali-kali kalau kalian ngebreed, udah fokus aja ngebreed. Jadi perbanyak cupang, kualitasnya kalian perhatikan, udah simple. Nah, kalau udah seperti ini, udah tinggal kita bawa ke atas, jodohin, habis dijodohin, ya tunggu besok baru kawin. Terus kalau misalnya udah noto, udah udah netes nih, lah tinggal dirawat sampai gede sampai panen. Kalau udah panen ya jual kayak gitu. Kalau misalnya belum laku ya terus posting usaha gimana caranya biar laku. Trik marketing pakai belajar lagi ilmu marketingnya. Bukan cuman uh, harus jadi sales doang jadi marketing. Ah, tapi kita juga online terus harus bisa belajar trik marketing. Cara penjual gue udah bagiin semuanya. Tinggal kalian mau mau gerak nggak seperti itu. Kalau terus terusan bilang ah ngomong doang gampang ya udah terus aja kayak gitu sampai gede. Dah sekian dulu video kita ini. Gue mau langsung ke atas mau ngejodohin ya. Pokoknya sehatlah buat kalian semua semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.